hari ini kita makan di restoran namanya Telaga Sampiran, dan di sini terkenal makanan khas Sunda. Jadi macam-macam sambal, makan makanan Sunda seperti ini. Dan buat kalian yang vegetarian juga di sini banyak makanan seperti untuk orang-orang vegetarian. Dan ini pasti pedas. Dia standarnya itu ya kalau untuk orang sini mungkin biasa, tapi kalau untuk orang Eropa atau orang luar yang makan di sini itu cukup pedas. Gitu guys. Jadi kita makan dulu ya. Makan apa, Bang? Nasi goreng, Neng. Enak ya, Bang? Perfecto. Di Solaria. Halo guys. Ya, di siang ini gue mau nyobain yang namanya asinan buah. Dan gue kayaknya nggak butuh jelasin itu makanan apa. Biasanya kalau kita bikin video kan kita di Eropa, kita biasanya dengan detail jelaskan itu makanan apa. Tapi gue rasa kalian yang nonton lebih tahu ini apa daripada gue. Maksudnya kalian lebih sering makan ini daripada gue. Tapi ini termasuk ya salah satu makanan favorit gue di Jakarta. Gue mau nyobain buahnya. Oh iya, dan posisi kita sekarang itu dekat ya, kenali. Jadi ketiga pesan yang ini asinan Betawi. Kayaknya enak banget nih guys. Banyak sayurnya. Baik deh. Segar. Dan gue lanjutin makan dulu ya. Gue agak kesel malam ini, soalnya ini tinggal 3 hari di Indonesia sebelum mau pulang ke Swedia lagi. Dan hari ini gue sempat untuk kehilangan kamera GoPro gue waktu digerak naik drive tadi. Dan yang bikin gue kesel yaitu karena selama ini gue kumpulin cukup banyak material. Yang satu buat YouTube, terus juga material buat tarian Kabukang yang gue mau belajar di sana. Ya tapi udahlah, kata bokap gue, ya jangan lo nangisi susu yang telah tumpah. Jadi malam ini gue pesen makanan vegetarian untuk obatin rasa kesel, rasa rasa enggak enak. Okay. Jadi ini adalah bakso vegan. Bakso vegan. Ini sabar ini. Ini kuahnya.
sini yang mana ya? Dua macam sambal. Ini tak ya? Oke, kayaknya. Nah, ini aku bikinnya. Kelihatan mantap banget ini. Astagfirullahaladzim. Jatuh semua nih. Bukan semua. Ini ada tahu, bihun, toge. Selanjutnya ini adalah kuahnya. Ya gengs, sudah 1 bulan di Indonesia. Dan walaupun gue belum bosan sama makan tahu dan tempe, terus sayur, ya sayur-sayuran pokoknya. Gue malam ini pengen menu yang sedikit beda. Jadi gue pesan makanan yang tipikal daging, tapi dibikin vegan. Dan ini nama tempat yang cukup terkenal di sini di Jakarta, namanya Burgreens. Dan mereka punya ya banyak makanan western, banyak makanan Indonesia juga. Dan yang gue mau nyobain malam ini itu bakso vegetarian. Mereka juga ada rendang, ada soto ayam yang vegan, dan ya beberapa macam makanan lainnya. Gue nyobain dulu bagaimana nih rasanya. Sumpah seger banget ini. Aduh agak susah makan kalau duduk jauh dari piring. Mantap.